wasit 2 saudara Nanang dengan lisensi wasit PPVSI daerah Jawa Timur. Dan untuk pertandingan di malam hari ini kami serahkan sepenuhnya kepada kedua wasit untuk memimpin. Dan untuk kedua tim kita kasih tepuk tangan yang meriah. Dua pertandingan perebutan 1-3-7 perempat final Putra Salim Cup 2023. Dan tentunya sebentar lagi kita akan panggil ke pemain yang akan diturunkan oleh kedua pelatih dari kedua tim. Kita awali dari tim BBM Pake Saji. Coach Arif kali ini menurunkan 6 pemain. Ada Ardan nomor punggung 9, Anto nomor punggung 7, Mukson nomor punggung 12, Ricky nomor punggung 4, Dava nomor punggung 8, Dion nomor punggung 6. Pemain cadangan Chandra nomor 11, Hamla nomor punggung 10, TJ nomor 17, Rama 16, dan Mehmet nomor punggung 91 sebagai libero. Dan kali ini kita panggil karena pemain dari Laskar STB Sumber Suko. Nah, pemain inti diturunkan oleh Cak Gondrong Tino nomor punggung 11, Rio nomor punggung 4, Iron nomor punggung 10, Amir nomor punggung 5, Dimas 9, Anang 3. Kita sebagai di perudahan pemain cadangan Farel nomor punggung 8. Sudah bersiap kali ini dari kedua tim untuk melakukan pertandingan di set yang pertama akan diawali dari anak-anak BVM Hamlana di sana. Sang center nampaknya kali ini sudah bersiap melakukan servis menuju kepada Duta seorang libero yang angkat bola. Pendapatan bola terbaca kali ini akan berhamla satu sambaran dari kali ini dari Amir. Laskar STB menciptakan angka yang pertama 1-0. Sudah bersiap kali ini dari Laskar STB Amir Wicker nomor 5 melakukan servis. Karena akan kembali dari BBM sudah keras dari Chandra tadi. Masih mudah menekan dari Tino. Pendapatan bola masih mudah menekan Ricky. Kembali ke dari sana ada Mukson dari Laskar STB. Coy Dimas kali ini sentuhan pertama dari seorang Dimas berhasil kembali untuk mendaratkan bola di jantung pertahanan BBM 2-0. Amir sudah bersiap kembali kali ini. Namun siap di Amir, tajam. Masih ada alam nanti saya akan siupan. Mungsum perempatan bola terbaca. Kali ini anak angkat oleh Sarah Tino. Dan blok yang masih dikembalikan tadi oleh Iron. Hamlah anak angkat bola. Ricky Ricardo. Masih kembalikan bola kali ini lah ke STB. Perempatan bola dari Tino terbaca. Dan nampaknya kali ini. Namun setelah dilakukan oleh Hamlah anak. Merupakan satu angka tentunya untuk Laskar STB 3-0. Sudah bersiap kembali kali ini Amir lakukan servis. Ricky masih ada jangkauan, masih ada upaya untuk memberikan bola. Laskar STB coy masih berhasil kembali. Dimas menambahkan angka untuk keunggulan Laskar STB di awal set yang pertama 4-0. Masih kembalikan ini Amir angkat bola lakukan servis. Amir tajam. Kalian angkat bola di sana Hamlana. Mokson untuk memberikan bola namun sayang kembali gagal. Satu angka kembali untuk Laskar STB 5-0. Amir tiba-tiba mau Amir lakukan servis kali ini Amir. Satu sentuhan masih kembali gagal tadi. Ardan nampaknya gagal 6-0. Amir akan serve. Berhenti kepada Mungsu. Perhatikan Hamlana. Cez. Satu sambaran kali ini. Berhasil. Anto. Menciptakan angka yang pertama untuk BVM. 1-6.
Chandra lakukan servis dengan tangan kidal. Duta di sana Anang angkat bola. Rio penempatan bola masih ada Chandra, ada sekali hamlan coy. Satu penempatan bola terbaca kembali angkat oleh Chandra. Rio sekeras dari seorang Rio masih berhasil untuk mendapatkan angka kembali. Laskar STB kali ini 7-1. Masih kembali Anang lakukan servis kembali Anang tinggi bola menuju kepada Chandra di sana gagal passing dari Chandra melebar menemukan angka untuk Laskar STB 8-1. Masih kembali kali ini Anang lakukan servis Arda di sana Muksu nampaknya kali ini angkat bola di sana Samsung berada dari Arda masih ada Duta di sana Anang angkat bola berikan bola Elon Man masih mentahkan dikembalikan oleh dua blocking dua pilar dari BBM menemukan angka menjadi 2-8. Masih nama angka yang akan dikejar Anto kali ini dapat servis masih gagal Anto servisnya terlalu mendatar dan harus jatuh di jantung pertahanan sini mendapatkan angka kembali tukar anak Laskar STB menjadi 9-2. Tino sang memberikan lakukan servis Tino di sana ada libero Ricky Ardan masih Duta gagal Duta kali ini setter handal atau libero handal dari Laskar STB harus mendapatkan satu angka untuk sang lawan BPM 3-9 untuk Laskar STB Duta menuju kepada Nanang angkat bola di sana hampir saya serah pengertian kembali di sana Ricky Hamlana chase Ricky kembali ke sisi bundar masih diamankan dari Nanang angkat bola di sana Irono masih melebar Iron Man satu angka kembali kali ini untuk anak-anak BPM menjadi 4-9 sudah bersiap memberikan ini Ricky siap bisa dilakukan menuju kepada kali ini satu pendapatan bola mencetak dari serang Adan gagal sambaran dari Adan menjadi maupun manja sebenarnya namun gagal Laskar STB masih berhasil menempatkan angka 10-4-6 angka masih memimpin Dimas lakukan servis kali ini menuju kepada serang libero di sana Hamlana cas satu sambaran masih ada dua blok yang kembali Hamlana angkat bola di sana Ricky di kanan dan masih ada Tino racikan kali ini angkat bola serangan balon oh Iron Man kembali kali ini melebar gagal Iron BBM 5-10 Buta Amir cas anak-anak Laskar STB Rio tadi berhasil kembali mendapatkan angka 11-5 Iron sudah bersiap lakukan servis kali ini Iron Ricky di sana Hamlana Mukson Ardan masih berbaca dan ini angkat bola satu serangan balikan Iron Man pendapatan bola terbaca oleh seorang libero kali ini angkat bola Hamlana beri kabar Ricky satu sambaran hampir-hampir saja Chase masih mendapatkan angka tentunya kali ini untuk anak-anak Laskar STB tempat kali permintaan dari BBM Pakisaji di mana masih tertinggal 7 angka atas Laskar STB sumber tangkap Kulon sudah bersiap membalikkan ini kedua tim memasuki arena pertandingan untuk melanjutkan pertandingan set yang pertama di pada kedudukan masih keunggulan Laskar STB 7 angka di atas BBM Iron dimana dia memulai Iron lakukan servis kali ini Iron libero di sana angkat bola Bukso sab sabaran dari si Kidal Chandra masih melebar menemukan angka untuk Laskar STB 13-5 masih 8 angka memimpin Iron akan melakukan servis Ricky di sana Hamlana Cis Arda terbaca racikan Nanang Tino di sana pressing saja masih mau dibaca satu racikan dari Hamlana berikan Chandra smack keras gagal Duta menyelamatkan jantung berlarang sentuhan dari seorang Duta tadi masih jauh melebar meninggalkan lapangan pertandingan menambahkan angka kembali kali ini untuk anak BBM menjadi 6-13
Duta Iron angkat tinggi, berikan kepada Rio. Rio berputar-putar rumaca. Kali ini angkat oleh Sarah Chantra lagi berputar bola, masih berhasil membolongkan arah bola dan mengecoh dua blocking dari Laskar STB. BBM masih menipiskan ketertinggalan menjadi 7-13. 6 angkat tersisa yang akan dikejar. Kembali Duta di sana, Anang kali Rio. Satu sentuhan tangan di kalau masih berbaca oleh Rika. Kali hamlar berputar bola terbaca oleh Elon. Kali ini Anang boleh di sana Tinope ketek dan masih menyentuh blocking dari pilar anak-anak BBM tadi. Tas gol terjadi, satu angka kemudian tukar anak Laskar STB 14-7. Rio Laskar lakukan servis, Ricky di sana, Hamla anak angkat bola. Mamayo James back keras tadi. Cikidal Chandra berhasil mendarakan dengan keras, namun kali kita saksikan Amir masih melebar. Nampaknya kali satu angka kembali untuk anak BVM masih menepiskan ketertinggalan menjadi 9-14. 5 angka tersisa yang akan kejar. Sudah bersiap di sana. Saya terhandal Hamlana menuju kepada Iron. Biarkan saja sedikit saja melebar dari jantung pertahanan Laskar STB. Servis dari Hamlana tadi. Laskar STB menambahkan angka menjadi 15-9. Amir lakukan servis. Ardan masih dikembalikan Hamlana. Dimas Anang berputar bola terbaca oleh Ardan. Hamlana kali ini angkat bola di sana, berikan pada Mukson dan sambaran Iron. Kali ini gagal untuk kembalikan bola dengan akurat Iron. BBM masih menambahkan angka 10-15. Chandra Buta yang dituju. Kali ini Anang angkat bola di sana, Tino dan berhasil kembali dimentahkan oleh dua blocking dari BBM. Menambahkan angka kembali BBM menjadi 11-15. Masih kembali Chandra, kali ini sudah bersiap Chandra. Lawan servis tinggi bola menuju kepada Rio. Kali ini angkat bola di sana, Anang dikembalikan dengan akurat tadi. 12-15. Masih kembali 3 angka yang akan dikejar, semakin tipis. Kembali Chandra menuju kepada Iron. Anang di sana angkat bola, Tino. Satu sambaran Tino tadi masih berhasil menempatkan angka untuk Laskar STB 16-12. Kembali kita saksikan Hamlana, Arat dan kalian satu pelanggaran terlebih dahulu dilakukan oleh anak-anak BBM tadi. Netting terjadi 17 kali ini. Laskar STB masih kembali 5 angka memimpin. Sudah bersiap headset terhadap dari Laskar menuju kepada Mukson. Kali ini angkat bola Hamla Ricky dan di sana masih gagal anak-anak Laskar STB menerima status pekeran dari Ricky. Menambahkan angka tentunya untuk anak-anak WVM menjadi 13-17. Mukson kali ini angkat bola di sana, berikan Ero Mamayo spekeras Iron tadi berhasil untuk menambahkan angka kembali di Laskar STB. Kembali ke Tino jump sece masih menewarkan Hamlana dan kali ini masih nampaknya berhasil over terjadi. Satu angka untuk BBM 14-18. Pergantian pemain namanya Hamlana kali ini cari keluar masuk nomor punggung 3. Sudah bersiap kali ini nomor punggung 8 Dava angkat bola servis menuju kepada Duta di sana. Anak kali ini angkat oleh Chase. Satu perempatan bola dari Dimas tadi masih mau dibaca. Angkat bola sana, berikan Iron lagi di blocking Chandra. Upaya penyelamatan namun kali ini gagal, kurang akurat. Menambahkan angka tentunya untuk Laskar STB menjadi 19-14. Dimas lakukan servis kali ini masih dikali di sana. Aisyah sambaran dari Mukson berhasil untuk menambahkan angka kembali BBM 15-19. Masih kembali buat angka yang akan dikejar. Ardan lakukan servis Ardan menuju kepada Iron. Anang di sana, Rio mendapatkan bola terbaca oleh seorang lebih dekat ini angkat oleh Sandrava. Masih berdiamkan Laskar STB berhasil Iron Man mendapatkan bola dari bendungan anak-anak BBM. Menambahkan angka kali ini menjadi 20-15.
Baik, kali ini sudah bersiap Iron. Angkat orang siapa kali ini Iron? Nih, libero di sana kali ini dapat angkat oleh satu sambaran dan gagal diamankan tadi oleh dua pilar. Satu sambaran dari anak-anak BBM masih menembuskan ketertinggal menjadi 16-20. Masih buat angka yang akan dikejar. Tadi Muksun lakukan servis, kali ini angkat bola libri kepada Iron. Satu sambaran, masih ada Muksun kembali. Kali ini dapat angkat bola C. Dikembalikan saja oleh Chandra. Dari Laskar STB angkat bola Chandra. Jauh! Satu spekran dari Dio. Masih mampu membobol blocking dua pilar dari BBM. 21-16. Lagi-lagi masih dipangkat pemimpin Laskar STB di set yang ke. Atau set yang pertama. Rio lakukan servis kali ini menuju kepada Muksun di sana. Dikejar, masih mau diamankan. Perempatan bola dari Chandra terbaca. Nanak angkat bola di sana. Tino dengan mudahnya Tino melesatkan si kulit muda, menembakkan angka kembali kali ini untuk anak-anak Laskar STB. 22 BVM 16. Masih unggul anak-anak Laskar STB 6 angka di atas BVM di set yang pertama. Laskar STB hanya aku tiga angka saja untuk menyudahi pertandingan di set yang pertama. Mampukah anak-anak BVM Pakis Haji untuk menambahkan angka demi angka untuk menyamakan kedudukan dan berhasil untuk membalikkan keadaan di mana kali ini masih tertinggal 6 angka. Sudah bersiap kali Rio dari Laskar STB. Rio tiba di uang bola Rio. Angkat bola Rio lakukan save. Menuju kepada Rio di sana. Angkat bola dapat sambaran dari Anto tadi. Berhasil untuk menambahkan angka untuk BBM 17-22. Ricky dari keluar kali ini. Hamlana sudah bersiap kali ini. Hamlana dari BBM lakukan servis menuju kepada Duta di sana. Anak angkat oleh sambaran dari Amir masih mampu dimentahkan. Angka kembali untuk BBM 18-22. Semakin tipis, hanya 4 angka tersisa yang akan kembali dikejar oleh BBM. Hamlana di sana menuju kepada Duta. Anak angkat bola satu sambaran dari Amir masih ada blocking kembali. Anak angkat bola di sana berikan kepada Tino. Spek keras kepada Tino kali berhasil untuk menarikkan dengan keras ke jantung pertahanan dari anak-anak BBM. Menambahkan angka tentunya Tino untuk Laskar STB. Lastu 23. Tersisa 2 angka yang akan kembali dikumpulkan oleh Laskar STB untuk mengakhiri pertandingan di set yang pertama. Ardan kali ini Hamlana angkat bola. Antok Ricky. Spek keras dari Ricky Sambober dari BBM menambahkan angka menjadi 19-23. Masih melipat angka yang akan dikejar. Kali ini kembali Chandra. Masih gagal kali servis dari Chandra. Menambahkan angka tentunya untuk anak Laskar STB menjadi match point. Satu angka saja. Kan gagal Anang. Masih harus jatuh di jantung pertahanan sendiri. Menambahkan angka tentunya untuk anak BBM menjadi 20-24. Harus berhati-hati BBM karena Laskar STB hanya butuh satu angka saja dan itu terciptakah gol. Mamayo Tino berhasil menambahkan satu angka menyudahi pertandingan di set yang pertama. Laskar STB merubah kedudukan menjadi 1-0. Dan kali ini kedua tim sudah bersiap di tengah-tengah arena pertandingan. Dan di set yang kedua akan diawali oleh anak-anak Laskar STB. Sudah bersiap di sana Rio. Tiba-tiba bola Rio. Rio angkat bola. Lakukan servis tinggi bola menuju ke Ardan. Dapat di sana satu sambaran dari Anto. Masih melebar. Satu angka yang pertama untuk Laskar STB. 1-0. Ardan tinggi bola dikejar oleh Niki. Masih dijangkau. Dikembalikan kali oleh Muksun. Menuju kepada Duta di sana. Masih berhasil mendarat. Satu angka yang sama kali ini. Satu sama. Kedudukan masih berimbang di awal set yang kedua. Ayo semangat, semangat. Sudah bersiap kali ini lakukan servis. Menuju kepada Iron kali ini angkat bola di sana. Cuy. Satu sambaran dari Amir tadi. Masih kembali gagal. Semangat, semangat. Sudah siap kali Dava. Setter
Lawan selfie jadi menuju kepada duta anak angkatlah Amir. Dan kali ini Amir berhasil membobol pilar atau blocking dari anak BVM. Dua sama kedudukan. Sudah bersiap mengumpulkan kali ini Amir yang baru saja menciptakan satu angka menuju kepada Ardan. Lagi-lagi upaya passing dari serang Ardan kali ini gagal. Bertambah kembali kali ini Ardan tarik keluar masuk nomor punggung 6. Sudah bersiap kali ini Amir. Tiba-tiba bola lakukan servis. Dibiarkan saja ada dua pemain dari BBM. Servis dari Amir berhasil mendapatkan bola. 4-2. Masih Amir kali ini. Sudah bersiap Amir sang bomber dari Laskar STB lakukan servis menuju kepada Dion. Kali ini angkat bola dapat diserbu kepada Ricky. Satu sambaran keras Ricky masih berhasil mendarat dengan keras tadi. Dijatuh pertahanan dari Laskar STB. Menorehkan satu angka kembali. Masih menipiskan ketertinggalan 3-4. Chandra tangan kidal, Iron Man, Anang angkat bola di sana. Masih ini kembali ke Rio. Kali ini angkat bola dapat dan Ricky masih ada blocking. Kali ini angkat bola di sana Muxon. Masih ini diberikan saja oleh Dion tadi. Laskar STB penempatan bola. Masih ada Dion diantar di sana. Ricky untuk kembalikan bola. Kali ini ada Duta. Anang asih angkat bola. Coy! Sambaran back attack tadi dari seorang Iron Man. Menambahkan angka untuk keunggulan Laskar STB 5-3. Masih Anang lakukan servis tinggi bola menuju kepada Muxon. Racikan tadi dia memberikan kepada Dion. Sambaran Dion kali ini masih melebar. Menambahkan angka kembali untuk Laskar STB menjadi 6-3. Lagi-lagi tiga angka memimpin. Sementara di set yang kedua Anang angka berusaha. Sedikit salah pengertian. 7-3. Passing mulu, eh. Anang masih kepada Muxon. Buta kali ini. Berhasilkan dari Anang. Coy, satu sambaran. Rio, baik kita kembali masih mau power. Dua pilar. Menambahkan angka kembali Tuhan Allah Laskar STB menjadi 8-3. 5 angka masih memimpin di set yang kedua. Anang sudah bersiap kali ini angkat bola lawan sel kali ini Anang menuju kepada sel libero namun gagal libero dari seorang dari BVM tadi. Menambahkan angka untuk Laskar STB menjadi 9-3. Time out kali ini permintaan dari BVM pakai saja di mana masih tertinggal 6 angka atas Laskar STB di set yang kedua. Pertandingan dalam perebutan satu tiket menuju perempat final. Sudah bersiap kembali kali ini setter handal dari Laskar STB Anang menuju kepada Muxon di sana kali ini angkat bola dapat berikan kepada Ricky. Satu sambaran masih melebar tanpa sentuhan dari tangan atau blocking Laskar STB. Menambahkan angka kembali untuk anak Laskar STB menjadi 10-3. 7 angka sebagai jauh tertinggal. Kali kembali Muxon dapat di sana satu sambaran penempatan bola dari atap terbaca oleh Dimas kembali di sana. Dion masih ada bendungan namun sayang ada bendungan dari dua pilar Laskar STB gagal. Dan satu angka untuk BVM kali ini 4-10. Masih 6 angka. Tertinggal 6 angka yang akan dikejar. Rio di sana angkat bola Anang. Coy, sabaran dari serang Tino lagi-lagi masih belum mampu diamankan oleh dua pilar dari BVM. Laskar STB 11-4. Tino jump secoy dan Ricky di sana dapatlah Ricky satu sambaran kali ini masih berhasil mendapatkan bola. Ricky berhasil mendapatkan angka untuk BVM 5-11. Ricky yang baru saja menciptakan satu angka kali ini satu servis yang gagal dilakukan oleh Ricky. Menambahkan angka tentunya untuk keunggulan Laskar STB menjadi 12-5 untuk BVM. Dimas lakukan servis kali ini. Masih di sana ada Dion. Dapat angkat bola. Ricky back attack. Masih langkah Amir tadi. Anang angkatlah Iron. Dan kali ini masih berhasil memukul pilar Iron Man. Untuk Laskar STB. 13,
5 untuk BVM. Dimas sudah bersiap kembali kali ini. Tiba-tiba bola lakukan servis menuju kepada Mungsong. Kali ini angkat pada Senda apa masih ada bendungan dari seorang Amir dan berhasil kembali. Amir untuk menambahkan angka 14-5. Semakin jauh tertinggal, 9 angka tertinggal BBM. Dimas Mungsong masih dibiarkan saja. Servis dari seorang Dimas yang jauh dari jantung pertahanan BBM. Menambahkan angka untuk BBM kali ini menjadi 6-14. Kali ini Adam diserang. SDB menjadi 15-6. 9 angka kembali pemimpin. Kali ini Ricky di sana dapat angkat bola. Satu sambaran dari sedangkan Gidal Chandra masih memberi baca. Angkat tinggi, Anang kembalikan bola dengan tinggi menuju kepada Tion. Angkat bola dapat Chai. Satu sambaran kali dari Bukson. Wicker dari BBM kali ini masih berhasil mendapatkan angka menipiskan ketertinggalan menjadi 7-15. Mungsong menuju kepada Duta. Kali ini akan berhasil berikan kepada Rio dan Ricky gagal menyelamatkan jantung pertahanan terjadi tasbol tadi. Satu angka kembali Laskar STB 16 BVM 7. Sudah bersiap kali ini Rio akan melakukan servis. Rio menuju kepada Mungsong dan Tino menerima umpan manja dari pemain BVM tadi berhasil menjadi eksekutor dengan keras tadi masih memobol login dari Dava. Kembali ke Dava akan bola diserah Chandra. Lagi-lagi Chandra kali ini masih berhasil untuk menembuskan ketertinggalan menjadi 8-17. Kembali ke Dava setelah Antal dan DWP melakukan servis menuju kepada Tino. Lanjutkan dari Anang Amir masih ada bendungan dari seorang Antal. Antal kali ini dikembalikan saja oleh Iron Man dengan senyumannya. Kali ini Ricky masih melebar. Ricky menempatkan angka untuk Laskar STB 18-8. Masih 10 angka pemimpin Laskar STB. Angkat bola di sana Amir. Dion tadi angkat bola Mungsong. Sambaran dari Ricky kembali masih melebar jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Bertambah kembali kali ini untuk anak-anak Laskar STB 19-8. Sudah bersiap kembali kali ini Amir lakukan servis menuju kepada Dion. Berhasilkan dari Dava. Satu spek keras dari nomor 16 lama ras untuk menemukan angka menipiskan ketertinggalan untuk BBM 9-19. Masih kembali Chandra lakukan servis menuju kepada Iron. Racikan dari anak kali ini angkat bola berikan kepada Rio. Back attack Rio masih jauh melebar. Bertambah kembali kali ini dengan anak BBM menjadi 10-19. Masih kembali 9 angka yang akan dikejar. Chandra dengan tangan kita lakukan servis menuju kepada anak angkat oleh satu sambaran kali ini. Dimas masih berhasil untuk menemukan angka keunggulan dari Laskar STB 20-10. Anang masih melebar servis dari Anang. Bertambah kembali dengan BVM 11-20. Kali sudah bersiap Rama lakukan servis. Di sana dimiliki saja oleh Duta seorang libero dari Laskar STB dan berhasil untuk menambahkan angka menjadi 21-11. Lagi-lagi masih 10 angka memimpin. Jump shot kali ini dari Tino menuju kepada Sirimeo. Namun gagal tadi. Libero menerima satu jump shot dari Tino. Menambahkan angka kembali kali ini. Laskar STB 22. Tino kembali jump shot yang gagal kali ini. 12 untuk PVM kali ini. 22 untuk Laskar STB yang semakin dekat dengan game point. Dan kali ini Iron masih berhasil Iron untuk menambahkan angka menjadi 23. Last 2 angka saja yang dibutuhkan Laskar STB untuk mengakhiri pertandingan di set yang kedua. Dimas dari Laskar STB akan melakukan servis menuju kepada Dion. Angkat bola dapat di sana masih dikembalikan saja oleh Dion. Pressing tipis saja kali ini Anang Jorio. Jelas satu pelanggaran dilakukan oleh Rio tadi. Satu angka kembali BVM 13-23.
Yon lakukan servis. Tino yang dituju. Racikan dari Anang Chas. Satu sambaran dari Amir masih mampu dipertahankan oleh Muxon tadi. Menambahkan angka kembali kali menjadi 14-23. Masih kembali Dion dari BPM lakukan servis. Kali ini angkat bola di sana Anang Chas. Amir berhasil menambahkan angka untuk Laskar SCB menjadi match point. Satu angka saja. Jadi dibutuhkan Laskar STB asuhan dari Cak Kontrol kali ini untuk memenangkan pertandingan di set yang kedua. Di sana Iron lakukan servis menuju kepada Dion, rancangan dari ada apa? Muxon masih ada penumpukan apa yang kali ini belum mampu melewati jaring net, dan satu angka untuk Laskar STB merubah kedudukan menjadi 2-0. Kembali lagi, jangan lupakan kepada Anda semuanya untuk pertandingan besok malam. Sementara kita akan segera menyaksikan pertandingan di set yang ketiga merupakan set penentu bagi Laskar STB untuk lolos ke babak perempat final. Telepon besar putaran Stanley Cup 2023 apabila Laskar STB berhasil memenangkan pertandingan di set yang ketiga. Namun apabila BBM yang berhasil memenangkan pertandingan di set yang ketiga, maka pertandingan akan kembali dilanjutkan di set yang keempat. Tempatnya kali ini satu angka dimiliki oleh BBM di awal set yang ketiga. Amir satu angka tercipta oleh Amir untuk Laskar STB menjadi satu sama. Sudah bersiap kali ini Amir. Tiba-tiba bola Amir akan mengambil siapa kali ini Amir menuju kepada Riki di sana. Tino satu sentuhan masih melebar dari Tino tadi. Melebar menambahkan angka kembali kali ini menjadi 2-1. BBM masih unggul. Kembali di sana Duta angkat bola berikan kepada satu sambaran dari Dimas. Satu angka kembali untuk menyamakan kedudukan di awal set yang ketiga 2-2. Kembali kali ini Anang sudah bersiap. Anang tiba-tiba bola Anang angkat bola lakukan servis. Jadi kali ini angkat bola di sana hamlasan sambaran dari Ricky masih di blocking namun gagal blocking untuk kembalikan dengan akurat. Bola sentuhan blocking dari Laskar STB melebar. BBM mendapatkan angka 3-2. Sudah bersiap di sana kali ini Anto melakukan servis menuju kepada Iron. Angkat bola Anang berikan kepada Tino. Sang Bobar lakukan servis kali ini menuju kepada Anto di sana. Ricky angkat bola C sambaran dari tangan Kidal Chandra masih kembali gagal melebar menambahkan angka untuk Laskar STB menjadi 4-3. Sudah bersiap kali ini Tino C jump shot masih melakukan hamlana di sana. Ada Dion angkat bola Anang terus masih mentah, masih dikembalikan oleh blocking yang akurat dari BBM. 4-1 kedudukan berimbang kembali. Sudah bersiap kembalikan dilakukan servis dari Ricky tadi. Anang Rio satu sambaran kembali masih gagal bertambah lagi kali untuk BBM 5-4. Servis masih gagal Anang tadi. BBM 6-4 kali ini tertinggal 2 angka Laskar STB. Kali ini kembali Rio di sana lagi masih memperbetakan blocking kokoh dari BBM berhasil untuk menambahkan angka menjadi 7-4. Tertinggal 3 angka kali ini Laskar STB di set yang ketiga oleh BBM pakai saji. Jumpat kedudukan sementara keunggulan untuk anak BBM. Ricky kembali lakukan servis berjuga pada Tina di sana kali ini angkat oleh sana berikan kepada Iron Man. Kembali Iron Man menjadi eksekutor untuk mendapatkan angka menipisnya ketiga menjadi 5-7. Dimas lakukan servis tadi
Amin. Selamat turun di sana gagal. Satu servis jadi Dimas berhasil untuk menemukan angka menipis yang ketertinggalan 6-7. Sudah bersiapkan ini Dimas melakukan servis menuju kepada servis biru, namun berhasil kembali kali ini Dimas menemukan angka untuk menyamakan kedudukan menjadi 7-7. Dimas Samit akan melakukan servis kali ini libero di sana. Hamlada Riki Rahajo masih memberikan dijadikan satu serangan balik Iron. Oh, jelas kali ini satu lagi didapatkan oleh Iron. Satu angka kemerdekaan ini untuk Anda. BBM menjadi 8-7. Kemerdekaan ini Chandra, si tangan kita lakukan servis. Menuju kepada tim di sana, Anang angkat bola berikan kepada Iron, penempatan bola terbaca Hamlana, angkat bola dia penempatan bola, masih ada Tino, lagi-lagi Anang berikan kepada Rio, satu spekrah Rio, masih digagalkan tadi oleh anak BBM, mendapatkan angka kembali BBM menjadi 9-7, lagi-lagi dua angka memimpin. Sudah bersiap kembali kali ini, jatuh lalu berservis, menuju kepada Tino di sana, angkat bola Anang berikan kepada Iron, penempatan bola terbaca oleh serangan biru, dikejar upaya penyelamatan dari Chandra tadi, kali ini angkat bola di sana Iron Laskar STB 8-9. Iron kali ini lawan servis, angkat bola di sana Hamlana, terlalu melebar, sudah dijangkau oleh Dion tadi, menembakkan angkat tentunya untuk Laskar STB menjadi 9-9. Masih kembali sang bomber dari Laskar STB, Iron angkat melakukan servis kali ini menuju kepada Riki di sana, kali Hamlana angkat bola berikan kepada satu penempatan dari dia, kembali masih melebar tanpa sentuhan dari tangan-tangan pemain Laskar STB. Berbalik kali Laskar STB yang berhasil unggul satu angka menjadi 10-9. Iron menuju kepada Riki, rancangan Hamlana chase dan sambaran dari Ramadhani, masih kembali gagal belum mampu menyeberangi net, dan satu angka kembali Laskar STB 11-9. Berganti pemain, Hamlan ditarik keluar, Dava kali ini masuk, masih kembali kali ini Iron, tiba-tiba bola lakukan servis kali ini menuju kepada Chandra, rancangan Dava angkat bola di sana, sambaran masih ada duta penyelamatan, dan kali ini upaya untuk kembalikan bola dari seorang Dava berhasil untuk mendapatkan satu angka menjadi 10-11. Angkat bola ke servis kali ini menuju kepada duta. Hai, satu sambaran dari Amir, umpan manja dari setter handal Anang, ramah kali ini tarik keluar, masuk Ardan, kembali masih Rio dari Laskar STB yang unggul dua angka kali ini. Kali ini angkat bola di sana, penempatan bola dari apa? Amir angkat bola, Tino menjadi skuter. Lagi-lagi masih berhasil mendaratkan bola Tino, membobol blocking dari BVM 13 Laskar STB. Rio lakukan servis, Dava angkat bola, Antok masih gagal serang, Iron menyelamatkan jantung pertahanan. Upaya penyelamatan yang kurang akurat dari Iron harus menemukan satu angka kembali tuan anak BVM 11-13. Dava lakukan servis kali ini menuju kepada duta di sana, kali ini Anang angkat bola, Tino Mayo Spekras bomber nomor 11, tinggi postur berhasil mendaratkan keras, mendapatkan satu keunggulan kembali untuk anak Laskar STB menjadi 14-11. Dari Ardan kan dikejar oleh Dava, berikan kepada Riki, satu blessing terpacu oleh Amir, Anang angkat bola di sana, Iro masih mendapatkan, Chandra kembalikan bola, Rio harus gagal kali, merepotkan para pemain dari Laskar STB, sentuhan dari anak-anak BBM tadi 12-14 untuk BBM Laskar STB. Dimas kali masih mampu dipetakan oleh blocking dari Atok, menipiskan ketatnya kalau menjadi 13-14. Sudah bersiap di sana Dion, dan servis sia-sia memberikan satu angka untuk lawan, dan tentunya kali ini jadikan satu angka menjadi 15.
dari BBM Java Antok di blocking masih berhasil mendapatkan angka 16-13. Tap out nampaknya kali ini permintaan dari BBM, di mana tertinggal 3 angka di set yang ketiga, tertinggal atas Laskar STB. Apabila STB berhasil untuk memenangkan pertandingan di set yang ketiga, maka akhir sudah pertandingan di malam hari ini, dan Laskar STB Sumber Tangkep Barat lolos ke babak perempat final babak besar. Namun apabila anak-anak BBM mampu membalikkan keadaan dan berhasil untuk memenangkan pertandingan di set yang ketiga, maka pertandingan akan dilanjutkan kembali di set yang keempat. Sudah bersiap kali ini set terhandal kali ini Dimas dari Laskar STB, ditarik keluar masuk Farel. Dapat servis kali ini Anan menuju kepada Dion, akan melesir Chandra blocking yang masih berhasil mendaratkan bola tadi. Chandra untuk BBM 14-16. Sudah bersiap kembali kali ini Anton melakukan servis menuju kepada Duta, racikan dari kali ini akan melesir Tino menjadi skuter. Lagi-lagi Tino sang bomber muda nomor punggung 11 menambahkan angka kembali 17-14. Jump shot, cheese, masih ada Ricky, amankan saja. Dapa di sana, sama-sama dengan Chandra, terbaca, Anam kejar bola dengan tendangan tadi, masih dari BBM, cuy, blocking, masih melebar dari Rio tadi, bertambah kembali untuk BBM menjadi 15-17, lagi-lagi masih dua angka tersisa yang akan dikejar oleh anak-anak BBM. Ricky Raharjo lakukan servis Duta di sana, angkat bola anak Chess, satu sambaran dari Farang nampaknya akan di satu pelanggaran terlebih dahulu dilakukan anak Laskar STB. Mendapatkan angka untuk BBM menipiskan ketertinggalan 16-17. Tipis saja Ricky, Tino, anak angkat bola Chess, satu sambaran dari Iron masih mampu membobol pilar dari BBM tadi 18-16. Lagi-lagi masuk berdua angka. Kali kembali Farel lakukan servis, masih di sana ada dia dapat sambaran dari Ardan, berhasil untuk menambahkan angka menipiskan mereka tertinggal menjadi 17-18. Sudah bersiap kembali kali ini Chandra si tangan kidal lakukan servis menuju kepada Duta, anak angkat bola Amir C lagi Rio, satu spekra Rio masih berhasil untuk menambahkan angka keunggulan untuk anak-anak Laskar STB 19-17 untuk BBM. Sudah bersiap kembali kali ini sang bomber Iron Man lakukan servis Ricky Dava, satu sambaran masih mau dipetakan dua pilar, kembali angkat bola di servis kembali, satu sambaran dari Dion kali ini masih mampu membobol dua pilar dari Laskar STB, menipiskan ketertinggalan menjadi 18-19. Hampir kembali mampu menyemangkan kedudukan yang hanya terpaut satu angka saja. Ardan lakukan servis menuju kepada Tino, angkat bola di sana, berikan Amir, satu sambaran Amir kali ini berhasil menjadi eksekutor, menjadi momen manja dari Anang tadi, menambahkan angka kembali menjadi 20-18. Angkat bola kali ini Rio, servis menuju kepada Chandra, dapat cun, masih mendapatkan, dan kali ini upaya penyelamatan dari Anang masih kembali gagal menambahkan angka untuk BBM 19-20. Dapa serangan lakukan servis Duta yang dituju, kali ini Anang bisa ambil, Tino menjadi eksekutor, dan kali ini kembali masih berhasil Tino untuk menambahkan satu angka 21-19. Amir angkat bola, Amir di sana ada Chandra, masih dikejar oleh Ricky, dikembalikan oleh Ardan, Amir, Anang, Farel, oi, satu sentuhan Anang tadi masih berhasil menciptakan angka 22, semakin dekat dengan game point, hanya butuh 3 angka saja Laskar STB untuk menyudahi pertandingan di malam hari ini. Namun kali ini permintaan tap out dari BBM Pagi Saji.
Laskar SCB hanya bertitikkan saja nomor di kondisi LB dari Amir masih jauh melebar. Penembakan agak keberuntungan ada PVM masih menembuskan ketertinggalan menjadi 20-22. Mereka ini sudah bersiap di sana. Dion lapan di servis tinggi bola menuju kepada Iron. Iron kepada anak. Anak angkat bola di sana. Asal sampai Valentino masih melebar satu angka. BBM 21-22 hampir kembali mampu menyamakan kedudukan. Dion Duta Anang penempatan bola. Anang kali ini berhasil menembakkan angka 23, last 2, 2 angka saja yang dibutuhkan Laskar STB untuk menjalani pertandingan di malam hari ini. Iron, Nana maksudnya melakukan servis kali ini apa di sana? Sama-sama Chandra dan gagal serang Duta di biru dari Laskar STB menyelamatkan jatuh pertahanan. Menambahkan angka kembali tuan anak BBM menjadi 22-23 untuk Laskar STB. Atok, lakukan servis kali ini. Rio yang dituju, angkat bola di sana. Iron dan satu sambaran Indo kali ini masih berhasil menyentuh blocking dari anak-anak BVM menambahkan satu angka untuk Laskar STB menjadi match point. Satu angka saja yang dibutuhkan Laskar STB. Tino jam sejauh tajam dan masih memberi kebalikan dan berhasil BVM menembuskan ketertinggalan menjadi 23-24. Sudah bersiap dari Ricky. Jauh sudah dilakukan Laskar STB hanya berarti satu angka saja dan kali ini terjadi Yus yang pertama. BBM berhasil menyamakan kedudukan. Sudah bersiap kembali dari Ricky kali ini. Lawan servis Bruta yang dituju. Anak angkat bola belakang pada Rio. Satu sambaran Rio masih berhasil mendarat kali menambahkan angka kembali untuk Laskar STB menjadi match point. Satu angka kembali yang dibutuhkan Laskar STB untuk mengakhiri pertandingan di set yang ketiga. Baru lakukan servis kali ini kepada Dava dan di sana kembali Chandra sedangkan Kidal menyamakan kedudukan. Yus yang kedua 25 sama. Sama-sama berduduk angka. Chandra lakukan servis. Kali ini berjumpa Tino. Iron. Satu sentuhan Iron berhasil. Match point kembali Laskar STB. Akankah Laskar STB berhasil menciptakan satu angka ataukah BVM berhasil kembali untuk menyamakan kedudukan. Ricky Dava di sana berputar bola dan kali Laskar STB hanya butuh satu angka saja. Rio masih mendapatkan angka bola di sana dan masih dari anak Rio kali sambaran masih merasa mendarat dan akhir sudah pertandingan di malam hari ini Laskar STB Sumber Tangkap Barat berhasil memenangkan pertandingan di set yang ketiga merupakan kedudukan menjadi 3-0 maka